Nah, nyonya aku mau pergi ini. Halo, assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya, Yayu. Cia, yuk, semangat! Nah, hari ini tuh aku bebas, teman-teman. Jadi, nyonyaku hari ini pergi ke Ilan bersama teman-temannya, gengnya dua orang, Ibu Sultan sama saudaranya nyonya satunya. Saudara yang satunya ndak ikut ya, karena copit. Jadi aku tuh bangun tidur, aku nggak bikin video teman-teman. Aku ngepel, ngelapi jendela yang ada di depan itu, nyuci kawat nyamuk. Nah, nyonyaku jam 9-an, setengah 10-an lah, setengah 10-an mandi, keramas. Terus nyonyaku berangkat. Sekarang di rumah itu cuman aku sendiri satu orang. Alhamdulillah, hari ini enak. Nah. Anginnya lumayan gede, cuaca hari ini enak ya, panas. Aku tuh walaupun gak ada orang tapi aku tetap mengerjakan tugas aku ya. Karena aku tuh yakin dan percaya kalau kita melakukan lebih atas apa yang orang bayarkan ke kita, maka suatu saat nanti kita akan dibayar lebih atas apa yang kita kerjakan. Itu kita harus percaya, teman-teman. Jadi jangan takut kalau misalkan nanti rugi, nggak ada orang kok tetap mengerjakan tugas itu, jangan pernah takut kayak gitu. Yang namanya tanggung jawab kita ya harus dilaksanakan kayak gitu. Loh, kok ini belum dicuci yuk? Karena aku terakhir mandi terus barulah nyuci ini ya, jadi aku lupa rodoan dok lali ben air apa-apa. Nah, aku kalau kerjaanku kelar kayak gini ya, ini sekitar jam 12-an aku tuh boleh ke pasar ya, nggak boleh lama-lama, ibaratnya ngintip pasar kayak gitulah. Ngintip pasar itu healing ya teman-teman, mencari cuci mata lah ibaratnya lah. Daripada di rumah cuman nyawang-nyawang kayak gini kan bosen. Jadi kayak sekalian kita melihat keramaian pasar. Nah, jangan lupa untuk selalu bersyukur teman-teman atas apapun yang Allah berikan untuk kita. Rezeki penglihatan, rezeki pendengaran, kekuatan, kesabaran, penglihatan, nafas, rasa yang ada di dalam tubuh kita, rasa syukur yang teramat sangat. Kita adalah apapun yang kita pikirkan dan kita menarik apapun yang kita inginkan dalam hal kebaikan, amin ya rabbal alamin. Rasa cerewetan yuk. Oh iya, siap. Erju. Nomor teleponnya itu 29298883. Erju, papa pasan. Nihal 8. 8 waya ting na ke jen mai du si si pao 8. I er san si. Doe, ling jiu i u i, sabu to ci tian lao ban, i tian pan kuo ho, oke, bye bye. Nah, jadi jam setengah 2-an nanti diambil. Setelah aku tak ke pasar, jadi harus pesen ya. Kalau nggak pesen itu biasanya habis, soalnya ini tuh rame banget. Jadi setiap hari itu dia bikin rotinya nggak sama, bukan roti yang sama terus dijual lagi, nggak laku, dijual lagi itu nggak. Fresh punya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman nyangkanya aku nggak pernah ganti jaket jin, itu enggak teman-teman. Jaket jinnya itu aku ada beberapa kayak gitu. Pamer banget yuk, bukan pamer teman-teman.
kan kadang ada yang nyangkanya Yayu nggak pernah ganti baju, padahal bajunya sama kayak gitu loh. Nah, aku pas waktu zaman kecil dulu itu ya, pengen banget punya jaket jeans kayak gini, tapi nggak kelakon ya. Karena menurut aku zaman dulu kan mahal banget ya. Orang tua punya anak banyak untuk beli jaket jeans itu rasanya kayak berat banget. Alhamdulillah sekarang kebeli ya teman-teman. Ya bersyukur banget lah dengan jerih payah sendiri kayak gitu. Saya itu terlahir dari keluarga yang biasa banget teman-teman. Dari keluarga yang bisa dibilang bukan kecukupan, bukan. Dari keluarga yang kekurangan ibaratnya. Tapi saya enggak malu teman-teman. Saya bukan penikmat harta orang tua, bukan pejuang warisan juga bukan teman-teman. Saya berdikari itu ibaratnya kayak yang saya berjuang dengan otakku dewe, ibaratnya jerih payahku dewe kayak gitu, dengan doa, dibantu dengan doa kedua orang tuaku dan tetangga-tetanggaku yang pokoknya baik banget kepadaku. Dan alhamdulillah karena aku selalu dikuatkan, jalanku dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk bersyukur. Semangat. Nah, jangan pernah kayak ngerasa kita hebat atau kita ngerasa orang lain lebih rendah daripada kita, atau kita merasa kayak yang wah, kita sombong itu ya, jangan teman-teman. Yang namanya hidup itu kita enggak ada yang tahu. Yang namanya roda itu pasti berputar. Ada kalanya di atas ya, ada kalanya di bawah. Awakmu tuh ngomong apa yuk? Lah aku juga ngerti ngomong apa wong tarah aku ki rodok kumat-kumatan ngene. Ini aku membawa kunci ya. Harus membawa kunci. Nek orang gak kunci, aku ora iso mlebu omah ya. Ini wajib hukumnya. Nah, ini harus ditutup ya. Ini kacanya harus tak lapi ya, teman-teman. Mau tak kasih lihat ya. Kalau kelihatan dengan jelas apa ora. Ini kaca tak lap, teman-teman. Bukan enggak tak lap. Bedanya, aku enggak bikin video. Nah, itu yang kotor itu yang luar punya ya. Hari ini cuacanya alhamdulillah cerah. Di sini pun juga dielap ya, bukan enggak dielap ya. Bikin video, bedanya cuman itu. Nah, seperti ini. Nah, yang di sini dielap apa ora? Dielap. Tenang. Itu ada orang elap-elap juga di sebelah sana. Kalau misalkan teman-teman ngerasanya Yayu kok sekarang nggak pernah bersih-bersih, nggak pernah bikin video bersih-bersih kayak gitu. Kayak yang aku ngerasa kalau bersih-bersih kayak gini, kalau nggak bikin video itu cepet. Ada kalanya memang aku bikin video teman-teman. Pernah suatu ketika itu pas aku bikin video tuh HP-nya itu hampir kena angin ya. Kayak aku tuh ngerasa uas-uas kayak gitu lah, agak takut juga. Jadi suatu saat nanti kalau misalkan aku dangang ya aku mau bikin video. Wes yuk, gak usah cerewetan yuk, ke pasar yuk. Oh iya, aku sekarang mau ke pasar teman-teman. Kadang aku tuh kayak saking cerewetnya itu lali teman-teman. Ya wes lah. Bye-bye. Oh, langitnya cantik banget. Ya Allah. Cuacanya bagus banget. Itu anak-anak TK itu. Ini lift itu lift tua ya teman-teman. Kita itu cuman ada 7 lantai. Ini nggak bisa dipakai, kita cuman berhenti di 6 lantai. Masing-masing ini ada yang 3 tempat. Ini 2 tempat kayak gitu. Oh, cuacanya panas banget. Hari ini cuacanya ya lumayan enak. Dibilang panas ya enggak panas. Ini ada bapak-bapak yang sembunyi dari kamera karena ketakutan. Nah, kita masuk ke daerah pasar. Nah, ini suasana pasar hari ini ya. Kita lama banget enggak ngelihat pasar. Ini adalah rebung. Hari ini pasarnya ya tetap rame ya. Gak ada cerita pasar gak rame.
Rame banget. Ini yang murah, yang murah. Ini ikan teri. Oh, pasar rame sekali. Nah, diskonnya Enet tinggal 4 hari lagi. Nah, kita pindah ke Enet. Kita lihat di sini ada diskon beberapa jaket ya, teman-teman. Ada jaket yang warna pink macam-macam. Dan hari ini masih lumayan banyak, ada kaos. Dari diskon untuk laki-laki juga ada, diskon untuk perempuan juga ada. Celana jeans pendek-pendek, ada celana kolor. Pokoknya macam-macam dan masih banyak. Ini ukurannya juga lumayan lengkap ya. Nuh, silakan dipilih, silakan dipilih. Ini diskon 70% minimal pembelian 5. Ini anak-anak punya. Jadi celana pendek anak perempuan ini. Kalau misalkan punya anak perempuan ya silahkan, silahkan. Silahkan, silahkan diambil ya teman-teman loh. Princess, princess. Karena saya ndak ada anak ya, jadi saya ndak beli teman-teman. Katanya kalau misalkan kita belum menikah, terus kita beli baju untuk anak-anak itu pamali katanya. Tapi saya juga ndak tahu ya teman-teman. Nanti di Indonesia juga banyak lah yang kayak gini. Ini ya murah-murah ini. Yang murah, yang murah. Kayak kisaran ini harganya itu 3. Oh, ketemu Mbak Indonesia, teman-teman. Tapi mohon maaf ya, Mbak ya, karena ini mengandung musik, teman-teman. Jadi Mbaknya tidak saya keluarkan suaranya ya. Mohon maaf ya, Mbak ya. Terima kasih Mbak E wis menyapa saya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sukses dunia akhirat. Berkelimpahan, menarik apapun yang diinginkan dan sukses selalu Mbak. Mbaknya juga malu karena masuk video ya. Katanya Mbaknya belum cantik seperti itu. Terima kasih Mbak, pokoknya ya terima kasih yang sebesar-besarnya. Mbaknya hari ini juga lihat-lihat baju, nggak ada teman. Saya sendiri, Mbaknya juga sendiri. Nah ini kelihatan sedikit ya. No. Mbaknya cantik banget loh, cantiknya alami ah. Nah, terus ini ada juga baju laki-laki, teman-teman. Ini jaket-jaket kayak gitu kalau ini harga normal. Akhirnya aku pamitan sama mbaknya tadi, terus aku pulang duluan ya. Karena kita tujuannya itu cuman healing ya, cuman ngintip-ngintip. Setelah ngintip-ngintip, kita lanjut lagi. Nah, kita ini mau ke Kuangnan, teman-teman. Kuangnan ini toko serba ada, tapi tidak makanan mentah, teman-teman. Di sini dari jajanan, tas, sampo, sabun, jajanan dari berbagai negara juga ada ya. Dari coklat Indonesia, coklat luar negeri, pokoknya segala macam-macam makanan dalam negeri sama luar negeri itu ada. Terus aku kesini tujuannya itu juga mau beli solasi teman-teman. Karena apa? Karena paketan aku yang indek itu belum selesai teman-teman. Masih ada satu kardus lagi. Ini nggak tahu kenapa kok harganya agak sedikit naik. Kalau kemarin itu persatuannya itu cuma 30 NT. Hari ini 48 NT. Ada dari berbagai merek semua ada. Kalau aku biasanya ngambil merek yang 3M ya. Tapi yang mau kayak gimana lagi, toh kita bikin sendiri juga nggak bisa. Jadi aku ambil ya teman-teman. Aku ambil satu dari 3M. Yang harganya sekarang jadi 48. Terus satunya aku nyobain merek yang biasa. Jadi aku ingin tahu perbandingannya itu seperti apa. Apa kalau emang merek 3M itu yang paling bagus kayak gitu ya, kita lihat aja. Setelah ini kita turun ya.
Sebenarnya tempat pembayaran itu ada di dua tempat. Di atas pun juga bisa, di bawah pun juga bisa. Aku ini beli sampunya satu, sampo Dove teman-teman. Sama saya beli solasinya dua. Nah, terima kasih Pak. Nah, kita lanjut lagi. Ini tepatnya itu di sebelah MRT Dingsik ya, deket pos. Silahkan kalau teman-teman mau mampir. Nah, kita nyapa. Ini lampunya wis ijo. Yes. Ke sini saja. Nah, pasare nggak ada itu ya, nggak ada sesuatu yang spesial. Terus aku ke net diskonannya masih banyak. Terus aku akhirnya beli solasi sama sampo ya. Aku nggak punya sampo. Nah, sekarang jam 3:30 lebih ya. Ini aku disuruh ngambil roti. 4 roti, roti tawar ini plastik anunya tasnya. Dikasih uang nyonya. Kita ambil terus nanti kita anterin ke salon. 3 bungkus, yang sebungkus nyonya. Di luar anginnya lumayan gede ya. Nah, di sini juga ada tukang roti ya. Tapi kita belinya di depan sana. Sing sing. Nah, kita lewatnya gang sini ya. Di sini juga ada spa, ada salon, masih ke depan. Ini ada tukang sarapan pagi ya, malam nggak buka. Dan di sana. Ni hawa yang nam mian pao. Mian pao. Tui. Ha, cici. Oh, cici lao ban. Bye bye. Nah, cuacanya bagus banget ya. Ini ada apa? Batu-batu ya. Mungkin pasir dan batu kali ya. Seperti mataku kelilipan. Nah, ini apartemen yang keren banget ya. Ada di depan mata. Dia itu depannya itu ada satu rumah ya. Itu sebenarnya kata mbokku dulu itu mau sekalian dibangun. Tapi enggak mau yang punya ya, apartemen kecil itu loh. Hari ini cuacanya bagus banget ya. Kita enggak kepanasan, anginnya sejuk banget. Mohon maaf kalau kameranya goyang-goyang ya, karena sambil bawa beban seperti ini. Ayo, terus kita jalan terus.
Nah, aku balikin yang satu bungkus ya. Ini satu bungkus punya Nyonya. Aduh, anginnya gede banget. Nah, biar nggak usah dibawa terlalu jauh ya. Karena salonnya itu nggak searah. Jadi aku taruh rumah dulu yang satu bungkus. Aku lanjut ke salon kayak gitu.跟台在自己算算了跟我台对啊不用不用付给我不用钱不用钱你买字幕吧不用谢谢我们家里有很多这个谁买的才有才英阿姨买的一个要大国书对不对才艺买的才艺阿姨买的才英文才英文才艺阿姨要叫他才艺才艺他现在改才艺才艺不要才英文不要彩虹为什么不好他说叫了才艺才艺才艺才艺就不用开刀结完以前改了没有叫只有阿公叫他才艺其他都叫他彩云没有用哦没有用所以现在要给他叫才艺才艺才艺会不会痛就不会痛了我真的要改名字我跟他拜拜他那个才啊才是什么才三把刀啊这个才啊哦三把刀啊有没有我都听不懂，啊、我都不哦。刀子啊，不好啊。这样不好，一直开刀，啊、一直开刀。拜拜。啊、拜拜。OK 啦。好，拜拜。现在四点呢，哦，四点了。四点了，他们快回来了。真的、啊？差不多吧。我也不知道。OK 啦，谢谢啦。谢谢拜拜。Kita lewat belakang。